tutorial makan petai mentah lalapan. Untuk kandungan petai silahkan cari sendiri di Google, Yahoo atau Bing. Nah ini loh, kita gigit-gigit satu-satu, kita congkel, setelah ada petainya sambal bawang atau korek makan al. Nasinya telat. Nikmatnya makan petai tiga piring kurang. Persiapan untuk tiga piring nanti, ini baru ronde pertama ya. Selain digigit-gigit ini, pakai pisau juga bisa. Nah, nikmatnya itu gini petai. Wah, ini mentah loh, asli mentah. Soalnya kalau dibakar atau di masak di steam, rasa aslinya dan bau aslinya hilang, bahkan vitamin proteinnya juga ada yang hilang kalau dipanasin. Nah, hobi pecinta lover petai.